Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan baca tafsir Al-Muyassar surat An-Nisa ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijara an tarazim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa man yaf'al dhalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dhalika 'alallahi yasira. Qala fi at-tafsir Sabia Badal Isrin ayat 27. Wallahu dan Allah subhanahu wa ta'ala yurid, menginginkan, menghendaki an yatuba alaikum, memberikan taubat kepada kalian. Wa yatajawazu an khatayakum, dan Allah menghendaki. Di sini artinya menyukai. Allah menyukai kalian bertaubat. Allah menyukai an yatajawaza an khatayakum, memaafkan an khatayakum, kesalahan-kesalahan kalian. Wa yuridu alladhina yanqaduna li syahawatihim, tetapi orang-orang yang qadun, tunduk li syahawatihim, kepada syahwat mereka, wa maladzatihim, dan selera mereka, yurid, ya ingin, antan harifu, ya, orang-orang itu ingin kalian menyimpang, aniddin, dari Islam, inhirafan kabiran, dengan penyimpangan yang sangat besar. Allah menginginkan kalian bertaubat. Allah menginginkan memaafkan dosa-dosa kalian, tetapi orang-orang yang memperturutkan syahwat dan seleranya itu menginginkan kalian menyimpang dari Islam sejauh-jauhnya. Ya, maka berhati-hatilah terhadap orang-orang yang memperturutkan, ya, syahwat dan seleranya, tunduk kepada syahwat dan seleranya. Ini juga faedah bahwa orang yang, ya, berpaling dari kebenaran yang jelas, orang yang berpaling dari kebenaran yang jelas datang kepadanya itu akan dihukum dengan tunduk kepada kesesatan, tunduk kepada selera dan syahwatnya, semuanya, ya, dihukum dengan penyimpangan. Jadi penyimpangan itu hukuman, penyimpangan dari dalam beragama itu hukuman. Yuridullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bima syara'ahu lakum, melalui syariatnya kepada kalian, at-taisira, kemudahan. Ya. Wa adamat tasdid 'alaikum, tidak mempersulit kalian. Li'anakum, karena kalian khuliqtum, diciptakan du'afa'a, dalam keadaan lemah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menyukai kemudahan dalam syariatnya bagi kalian, tidak menyulitkan kalian karena kalian itu lemah. Ya. Ini faedah bahwa semua yang Allah syariatkan itu, ya, fi hudud taqatul insan. Semua yang Allah syariatkan itu fi hudud istita'atul insan. Semua yang Allah syariatkan itu, ya, berada dalam kemampuan manusia. Manusia mampu melakukan apa yang Allah syariatkan. Ya. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu, wahai orang-orang yang
percaya kepada Allah dan Rasulnya, wa amilu bi syar'ih, dan mengamalkan syariatnya, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian, ayat 29 ya, la ta'kulu amwalakum, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian, haram bagi kalian, an ya'kula ba'dhukum, sebagian kalian makan, ya, sebagian kalian makan mala ba'dhin, ya, harta orang lain, bighairi haqqin, secara zalim, tanpa hak, yakni secara zalim, haram kalian makan harta orang lain secara zalim. Illa, akan tetapi, an yakuna, akan tetapi yang dihalalkan adalah kalian makan harta orang lain itu, wifqa syara', sesuai dengan syariat, wal kasbil halal, melalui pekerjaan yang halal, antaradin minkum, dan diantara kalian saling ridho, saling sukarela, taradin sukarela diantara kalian, ya, boleh makan harta orang lain itu tapi dengan cara yang syar'i, melalui cara yang halal, dan sama-sama apa? Sama-sama ridho, saling sukarela, ini jual beli, ya, jual beli. Ini syarat sah jual beli, ya, syarat sah jual beli apa? Antara din minkum, syaratnya saling ridho, saling sukarela, ya, tidak boleh ada paksaan dalam jual beli. Ini juga menunjukkan halalnya jual beli. Halalnya apa? Jual beli, tidak seperti yang di sama diomongkan oleh, ya, orang-orang musyrik, diomongkan oleh sebagian orang-orang sufi, jual beli itu, ya, haram karena akan memalingkan hati manusia kepada selain Allah, ya. Halal di sini, ya, jual beli itu halal dengan syarat-syaratnya, ya, saling ridho di antara kalian. Adapun riba, maka bukan jual beli, ya, riba maka bukan jual beli. Dalam syariat riba tidak sama dengan jual beli, ya. Mereka mengatakan amal bai'u mitslur riba. Orang musyrik katakan jual beli itu sama dengan riba. Tidak. Halallahu riba, haram riba. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Tidak sama yang halal dengan yang haram. Wala yaqtul ba'dhukum, jangan sebagian kalian membunuh ba'dhan orang lain. Jangan sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Ya. Fatahliku anfusakum, sehingga kalian semua akan binasa, birtika bimaharimillahi wa ma'asih, sebab irtikab melakukan, ya, melanggar perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah kana bikum rahiman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha luas rahmatnya terhadap kalian. Fi kulli ma amarakum bihi, dalam setiap perintahnya. Wa nahakum anhu, dan dalam setiap larangannya. Ya, ini keindahan syariat Islam, bahwa setiap larangan dan perintah dalam syariat Islam itu apa? Terdapat rahmat Allah di dalamnya. Terdapat rahmat Allah di dalamnya. Ayatul tiba dah ayat yang ke-30. Wa may yartakib, dan barang siapa yang melanggar mana Allahu an, larangan Allah, min akhdhil malil haram, berupa, ya, memungut harta secara haram, mengambil harta secara haram, kasariqati, seperti contohnya mencuri, wal ghasabi, ya, ghasab, korupsi, wal ghis, curang, ya, mu'tadian, secara zalim, mutajawizan hadda syar'i, melanggar batasan syariat, fasawfa nisaya yudkhiluhullah, Allah akan memasukkannya, Allah akan memasukkannya naran, dalam neraka, yuqasi, dia akan
menderita, merasakan harroha, panasnya neraka. Yukasi, dia akan menderita, merasakan ya panasnya neraka. Wa kana dzalika 'ala Allah yasiran. Hal itu ya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang yang melanggar apa yang Allah larang ke dalam neraka, itu mudah. Ya, itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sampai ayat yang ke 30, sampai ayat yang ke 30. Ya. Ayat yang ke 27 ya, menjelaskan kepada kita namanya orang itu ada yang baik, ada teman baik, ada teman rusak. Ya, Allah menginginkan kita ini bertobat, kita ini diampuni kesalahannya, tapi orang yang rusak, teman yang rusak ya, yang memperturutkan syahwat dan seleranya, dia menginginkan kita ini apa? Menyimpang sejauh-jauhnya dari Islam, loh, perlu sampai murtad maksudnya. Maka berhati-hati. Allah taala alam sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sampai ayat 30 ya.